Perusahaan listrik negara atau PT PLN Persero membagi kebagjaan dina bulan suci Ramadan 1444 Hijriah kucara naratas program bantuan kepedulian Light Up the Dream atau listrik keur ngagedurkeun impenan ke 110 anu ngalanggan di Jawa Barat. Bantuan pemasangan listrik gratis teh mangrupa donasi pagawai PLN keur ngarojong warga teu mampu. Bulan suci Ramadan jadi bulan berkah, dumeh masyarakat boga karep babagi kasasama. Kawasan dilakonan ku pagawai pausahaan listrik negara atau PT PLN Persero. Dina bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, PLN babagi kabagjaan, kucara naratas program bantuan KHAT Light Up the Dream, atau listrik keur ngagedurkeun impenan 110 nungalanggan di Sakulia, Jawa Barat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dindin Mulyadin nandeskeun, eta program teh mangrupa wangun komitmen sarta rasa sareundeuk saegel insan PLN, lebah ngunyangkeun energi berkeadilan, tur tangarojong ketak pamarentah lebah ngaronjatkeun rasio elektrifikasi, sangkan sakumna masyarakat mampu ngakses listrik anu mampu ngaronjatkeun widang ekonomi. Bantuan ini diharapkan dapat menciptakan creating share value yang memberi manfaat atau nilai tambah kepada perusahaan, masyarakat, dan juga lingkungan. Di nanas-nasna eta program bantuan KHAT Light Up the Dream atau listrik keur ngagedurkeun impenan kaluan gratis teh, asalna tina donasi pagawai PLN keur ngarojong masyarakat teu mampu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.